16 tahun, ibu saya ditakdirkan oleh Allah punya penyakit autoimun yang harus beliau bolak-balik berbulan-bulan di rumah sakit. Saya pada saat itu sudah merantau di Jakarta seorang diri sejak usia 16 tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Orang tua saya adik-adik semua dari kota Batam, dan ibu saya harus dibawa ke Jakarta untuk mendapat pengobatan yang lebih baik. Di situ ada yang luar biasa memberi kesan yang baik, yang bahagia bagi saya masa muda adalah merawat ibu saya ketika ibu saya sakit di rumah sakit. Ibu saya dirawat berbulan-bulan, mungkin ada 3 bulan, 4 bulan di rumah sakit, sehingga kami terbiasa menyaksikan berbagai macam kematian di depan mata kami di rumah sakit. Kami tak punya banyak uang, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga ibu saya harus diletakkan di satu tempat yang berisi banyak sekali pasien. Banyak, 7-9 pasien di ruangan itu. Namun karena ibu saya punya penyakit kulit yang semua orang takut, sehingga ibu saya harus diletakkan di paling ujung di dekat jendela, dan dikarenakan penyakit itu mengeluarkan bau yang sangat luar biasa, membuat semua orang tidak mau berdekatan. Ibu saya harus masuk ke ruang isolasi, tapi kami tidak punya uang, sehingga ibu saya harus diletakkan di ranjang di sebelah jendela, akhir jendela. Ibu saya diterbang dari atas ke bawah. Dan setiap pagi dan sore beliau akan senantiasa berteriak menangis dikarenakan perban itu dibuka, otomatis kulitnya ikut terangkat dan diganti dengan perban yang baru. Itu belasan tahun yang lalu, di mana sejak saat itulah kami mulai mengerti tentang yang namanya persiapan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian itulah akhirnya kami sekeluarga bertekad untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian bisa terjadi setiap saat. Kadang-kadang saya merawat ibu saya di rumah sakit, pulang sekolah selalu ke rumah sakit, tidur di rumah sakit, kemudian pagi kembali sekolah. Kadang-kadang di depan yang sudah meninggal dunia, yang kiri yang sakaratul maut, yang kanan yang sudah tidak ada. Kematian menjadi pemandangan sehari-hari bagi saya dan ibu saya di masa itu, ketika saya berusia 16 tahun. Singkat cerita, beralih pada masa yang sekarang. Dokter tidak bisa sembuh, tapi alhamdulillah lebih baik keadaannya. Ibu berangkat haji dalam keadaan sehat sebetulnya, sehat alhamdulillah, sehingga bisa berangkat haji. Wallahu a'lam, Allah takdirkan sesuatu yang luar biasa pada saat haji kemarin, dan saya bersyukur karena saya berangkat hajinya bersama Persada Indonesia. Allah takdirkan dengan sebegitu indahnya, sehingga saya dapat pelayanan yang begitu baik dan cepat dari Persada Indonesia. Apa yang terjadi kepada ibu saya, sementara di satu sisi saya punya kewajiban dan tanggung jawab untuk membersamai para jemaah. Sebetulnya saya juga ingin minta maaf kepada Abah dan kepada Persada Indonesia karena saya tidak bisa full menemani jemaah dikarenakan ibu saya masuk ICU hari ibu sekalian di kota Mekah. Sehingga ketika jemaah menuju ke Madinah, saya tidak bisa menemani jemaah. Padahal itu yang saya rindukan. Kami di Persada Indonesia, di setiap hari selama di kota Madinah, pasti selalu ada kajian-kajian di pelataran Masjid Nabawi. Itu yang saya lakukan bersama dengan menemui para jemaah dengan tetesan air mata. Saya katakan saya minta maaf, betul-betul saya tidak bisa menemani. Dan sebetulnya saya waktu itu menyampaikan pada Abah dan Mas Syarif, saya bisa berangkat satu hari pulang pergi. Karena saya takut kalau di ICU terjadi apa-apa. Di ICU itu semua bisa terjadi, ibu sekalian. Mungkin bisa tiba-tiba gak ada atau apa. Jadi saya katakan pada Abah dan Mas Syarif karena rasa keinginan besar saya untuk bersama jemaah, saya mau pergi ke Madinah, memberikan pengajian satu kali, dan itu saya langsung pulang kembali untuk menemani ibu saya di kota Mekah di ICU. Abah sudah mengatakan tidak perlu, tidak usah, fokus saja kepada ibu saya yang ada di ICU. Tapi saya nggak bisa meninggalkan jemaah sungguh ibu sekalian. Saya akhirnya memutuskan untuk nggak apa-apa, kita beli Persada Indonesia memberikan tiket dan sudah bersiap-siap untuk mau berangkat. Tiba-tiba dari pihak rumah sakit menelpon keadaan ibu saya harus datang. Jemaah satu persatu pada masa itu dan kepada Abah khususnya, kepada Mas Syarif juga, bahwa lagi-lagi pada haji kali ini saya gak bisa bersama jemaah. Tapi Masya Allah,
Jemaah orang-orang yang solid-solid, mereka justru memeluk saya dan mengatakan, sudah tenang saja, sudah fokus saja di Mekah, gak perlu membersamai kami. Itu cerita sedikit yang mungkin abang belum tahu cerita itu. Izinkan cerita tentang apa yang terjadi kepada ibu saya dulu sekalian. Ibu saya adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Sehari beliau menghabiskan waktu 8 jam untuk menghafalkan Quran. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi bersama guru. Dan beliau mengajak teman-temannya, keluarga besarnya, mantunya, iparnya, sepupunya, semuanya Zoom atau online. Dan memanggil guru untuk belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Satu hari 8 jam pada saat beliau sehat. Dan kegiatan itu berjalan ketika berada di kota Mekah, kami di Hotel Trans, tetap ngaji. Pada saat pukul 3:30 pagi, pada saat itu, saya sedang tertidur dan tiba-tiba saya histeris. Dan saya gak tahu apa yang terjadi. Saya langsung bangun dan saya kaget ketika ibu saya. Dan menangis teriak marah itu berlangsung 9 jam dari 3:30 pagi sampai jam 1 siang. Tidak berhenti. Abah datang ke kamar, para dokter datang ke kamar, berusaha untuk diberikan obat penenang, gak bisa, karena ibu saya marah, menangis, dan saya gak pernah melihat kejadian itu seumur hidup saya. Dan bicaranya kemana-mana, saya gak tahu apa yang terjadi kepada ibu saya. Dan sebagai manusia biasa, saya capek, Bu, saya capek, dalam artian selama 9 jam menemani orang yang marah, menangis, marah-marahin orang. Di satu sisi saya rasa, saya malu. Abah dimarahin, dokter-dokter dimarahin. Ibu saya katakan, buka Zoom sekarang, pukulin semua orang. Dan saya lakukan itu, dan semua orang dimarahi sama beliau, saya malu dalam satu sisi. Kemudian saya berusaha matikan, ibu saya masuk terus menangis, masuk terus marah, masih terus histeris. Dan saya menjadi manusia biasa, selama 9 jam ibu mendampingi orang teriak-teriak, marah, nangis, bicara kemana-mana, tidak mudah. Apalagi ibu saya yang melakukannya, beliau yang marah, nangis 9 jam gak berhenti, beliau sangat lelah. Singkatnya, dibawalah ke rumah sakit Indonesia dan ibu saya langsung dapatkan obat penenang dan langsung masuk ke ruang psikiater di lantai tertentu, lantai 5 kalau saya tidak salah, ke ruang psikiater. Ternyata ibu saya mengalami namanya delirium. Delirium itu biasanya terjadi pada orang-orang yang kena panas, terlalu panas, tidak tidur berhari-hari, kelelahan. Ternyata banyak para jemaah haji, khususnya para lansia mengalami namanya delirium itu. Akhirnya ibu saya gerak di sana dan pada saat itu sudah, beberapa hari setelah itu sudah mau masuk Arafah, ibu harus melakukan wukuf Arafah karena itu puncaknya haji. Saya katakan, wahai dokter, kasih karena harus mengisi ceramah untuk jemaah, saya harus kembali ke rumah sakit untuk menemani ibu saya, begitu seterusnya. Walaupun jemaah mengatakan bahwa kita fokus saja ke rumah sakit, saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sayang pada jemaah dan saya ingin membersamai mereka. Dan saya pikir ibu saya masih bisa ditinggal beberapa jam, ibu saya masih tetap memberikan pengajian di hotel transit itu. Kemudian saya ingin cerita pada ibu sekalian tentang dahsyatnya kekuatan doa, apalagi ketika doanya di waktu terbaik dan tempat terbaik, yaitu salah satunya adalah kota Mekah. Makanya jangan tunda haji maupun umrah, karena masya Allah itu mengubah kehidupan kita dengan doa yang kita panjangkan di Baitullah. Maka apa yang terjadi ibu sekalian ketika dokter mengatakan gak bisa Boki, ibunya Boki dalam keadaan yang gak sehat, gak bisa wukuf Arafah. Sementara wukuf Arafah itu puncaknya haji, itu yang paling penting yang harus didatangi oleh para jemaah haji. Apa yang saya lakukan? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah bagimu? Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk Allah mudahkan ibu saya bisa melakukan safar wukuf. Safar wukuf adalah orang-orang yang sakit di atas kendaraan, di atas ambulans, mereka bisa wukuf di Arafah 3 jam, 4 jam di Arafah, kemudian kembali ke rumah sakit. Pertama, apa yang Allah takdirkan dengan doa itu Allah kabulkan dengan begitu mudah. Pada saat itu jam 10 malam dokter mengatakan, Boki, ibu bisa pagi hari. Karena jam 2 paginya kami sudah menuju ke Arafah ya teman-teman sekalian untuk melaksanakan wukuf besok paginya maupun siang harinya. Sebenarnya dokter mengatakan jam 10 malam ibu bisa, ibu tiba-tiba dalam keadaan yang baik, maka ibu bisa sampai wukuf. Singkatnya, ibu saya melaksanakan bagian dari rangkaian ibadah haji tersebut. Alhamdulillah, itu doa pertama yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ibadah wukuf selesai, rangkaian ibadah haji selesai, walaupun tidak bisa lewat jumrah, dibatalkan oleh ustaz yang lain. Ibu saya mengatakan dalam teman sekalian, alhamdulillah Presiden Indonesia memiliki hotel yang di depannya Masjidil Haram. Kami tinggal di Mubanpik di Zanzan Tower. Alhamdulillah, fasilitasnya sangat bagus, masya Allah. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Pada saat itu ibu saya di kamar. Kami sholat 5 waktu di masjid biasanya. Saya, ibu tetap di kamar. Saya katakan pada ibu-ibu, itu sudah masuk waktu zuhur, waktu mau ke Ka'bah, karena tinggal jalan. Hotel kami di depan
Masjidil Haram. Entah kenapa tiba-tiba saya merasa enggak deh kayaknya mau di kamar hotel aja. Entah kenapa, biasanya dari waktu selalu di masjid. Tapi kali itu Allah Allah dengan memberikan perasaan kepada saya, oke di kamar aja. Kemudian akhirnya saya mengurungkan niat, saya katakan nanti sajalah asar saja pergi ke sana, sekarang di kamar saja. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Ibu-ibu saya mengatakan, oke tolong ibu kan yang dikunjungi. Dan Masya Allah, saya melakukan apa yang ibu saya minta. Kadang-kadang kita anak-anak ini mengabaikan permintaan orang tua, atau kadang-kadang kita tunda sampai kita lupa. Tapi Alhamdulillah, lagi-lagi Allah tolong dengan saya cepat memberikan SMS atau pesan kepada dokter, dok tolong kunjungi kami ada di kamar ini, ibu pengen dilihat. Ibu katakan, ibu lagi pengen dilihat sama dokter, ibu tidur ya. Apa yang terjadi berikutnya? Satu jam berikutnya, karena dokter waktu itu lagi berada di Masjidil Haram, sehingga satu jam berikutnya, ibu Masya Allah pertolongan Allah. Ketika dokter mengatakan Assalamualaikum, mengetuk kamar, ibu-ibu tahu yang terjadi, bertepatan dengan dokter mengetuk kamar, dokter ada di depan pintu kamar kami, bertepatan itu pula ibu saya mulai mengalami serangan jantung. Jadi ibu saya tidur, mendengar ketukan ibu saya bangun, kemudian mulai mengalami serangan jantung. Dalam itu beberapa detik dokter masuk ke kamar, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang yang akhirnya kesusahan dan dokter ibu sekalian, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa menggotong ibu saya? Saya bisa. Maka pada saat itu dokter datang dan dokter katakan, Masya Allah, saya datang kemari. Berarti perasaan saya pengen mengajak satu mutawif. Jadi ada dua orang laki-laki. Ada dokter sama ada mutawif yang datang ke kamar saya. Kata dokter, untuk lihat deh.